malam informasi dari BPPD Provinsi Provinsi kemungkinan dan tatapan meninggal, dan kami juga koordinasi beberapa instansi terkait. Dari kemarin pagi hingga siang ini hujan terus tidak berhentinya dan disertai dengan angin juga dan juga air pasang di laut. Dari tim Basarnas telah melakukan koordinasi beberapa instansi terkait dan kami menurunkan 6 tim Basarnas di lapangan dan menuju ada 8 titik. Untuk sementara warga yang rumahnya terendam banjir dievakuasi ke halaman TPA dan halaman masjid. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, iNews melaporkan.